Halo, ketemu lagi di Koko Dion YouTube channel. Don't forget to like. Bentar, panas banget. Sabar. Don't forget to like, comment, and subscribe di channelnya Koko Dion. Kali ini saya nggak sendiri ini. Ada satu teman, guest star. Ya kan, dari dunia yang berbeda. Kalau Koko Dion tuh biasa mainnya yang mobil-mobil tua atau mobil-mobil antik. Tapi bro yang satu ini, siapa bro? Kenalin. Aprico Ricardo. Aprico Ricardo. Instagram lu? Avico Garage, Aprico Limena, atau Dream Autos ya. Lu follow deh. Pasti kalian semua udah tahu kalau followernya dia ini cukup banyak. Makanya kita ketemu lewat DM-DM-an pertamanya. Iya, ketemu DM-DM-an, lalu kita ketemu di Jens Audio ya. Betul. Konatan. Di tempat Konatan, rajanya audio Gading Serpong. Itu murah meriah sih, gila. Murah gila. Murah gila. Nah, kenapa kita dari dunia yang berbeda, terus kita nih harus ketemu gitu ya, harus collab. Harus, wajib dong. Karena kita mau saling menilai ya. Betul, betul. Iya kan? Saling adu argumen. Begitu. Jadi dia gua ajak mundur ke beberapa tahun sebelum daripada mainannya. Berapa dekade lah ya? Berapa dekade? Karena kita newbie nih, butuh senior. Enggak, ini senior gue. Ya kan, tapi mungkin secara usia dia lebih muda. Tapi kalau buat dunia medsos, ya kan dia guru gue. Enggak. Ya kan, angkat jadi guru. Ampun. Ya, sebelum lanjut ke mobilnya, Koko Dion mengucapin terima kasih buat Infinite yang udah support kita. Luar biasa, tapi gua lupa bawa buat si Aprico. Besok kita bawain kok. Oke, nih. Iya gak kok? Kelebihan kos ini kok. Jadi walaupun panas-panas nih kayak gini, masih adem. Masih adem. Dia gampang nyerep ya. Gampang dan nyerep. Dan otomatis keringet. Dia gampang kering itu. Nah, pasti. Lalu coba dulu. Ini bahannya Cartoon Combat 24S. Terus ini ada desain yang terbaru katanya. Cabi. Sun Mori. Ya kan? Cocok lah buat sekarang ini. Oke. Buat teman-teman apalagi yang di daerah Tangerang, kalau mau datang langsung ke toko offline-nya, silakan mampir, alamatnya di sini. Kalau enggak, saya sisipin link di kolom deskripsi. Pokoknya kayaknya masih ketinggalan kalau belum pakai baju Infinite. Terus buat teman-teman yang hobi otomotif, banyak juga desain otomotif ya. Jangan lupa kaos Infinite dipakai. Thank you. Oke kok, kita lanjut ke langsung masuk ke patrol. Nissan Patrol 1983 kok. Nah, gimana kok? Apa yang perlu gue sampaikan? Sebenarnya kesan gue pribadi ya. Gue selama ini main di mobil, walaupun gue izin nih, gue kan baru ya. Jadi kurang lebihnya mohon dimaklumi. Gue biasa main sedan, tapi ketika gue diajak, ya sebelumnya terima kasih banyak buat Koko Dion sudah invitation kita. Nah, ini langsung aja lah gue revisi ini gokil sih kalau Nissan Patrol ini termasuk menurut gue rare ya. Karena apa? Secara keseluruhan dari usia sudah lebih dari 3 dekade ini ya kondisinya masih cukup istimewa, apalagi nih kondisinya the truth-nya adalah 5 tahun hibernasi guys. Nah, jadi 5 tahun dia. Katanya enggak, wih anjir gua pakai masuk itu kok AC-nya dingin, terus interiornya juga mewah, terus kursinya semua masih ya beroperasi dengan normal lah. Itu jarang sih menurut gua ya, apalagi gua juga kemarin main JDM itu bangun dari nol kok. Iya. Iya, pasti itu kan PR-nya banyak banget dan itu pusing. Nah, kita trial error banyak. Bener. Ini mobil yang mengalami hibernasi. Jadi dibangunnya tuh mungkin sekitar 7 tahun yang lalu. Oh, udah 7 tahun iya. lalu. Iya. Sebenarnya gini ya, bukan dibangun, hanya di apa ya, di repair-repair kecil gitu. Oh, karena memang kita dapetnya udah bagus. Oh, jadi bukan di restore ya? Bukan di restore. Jadi hanya sentuhan-sentuhan ringan. Okay, karena memang bahannya bagus dan mobil ini kok tangan pertama dari baru tuh. Itu kalau dijual beli mobil ya di Avico Garage tuh termasuk rare guys. Karena kalau itu ibaratnya harta karun gitu loh. Jadi purna jualnya itu jadi lebih bagus, gak perlu banyak PR. Karena history itu penting guys, apalagi mobil klasik ataupun retro itu history sangat penting. Mempengaruhi pemakai selanjutnya. Rugi atau enggak itu kunci awalnya guys. Yang bilang mahal bukannya Koko Dion, Aprico. Tapi harganya juga gua tadi dikisi-kisiin tuh ya menggiurkan gitu loh. Nah, buat pemain sedan kayak lo yang main JDM-an, yang main retroan. Iya. Ya kan? Eropa juga. Eropa juga. Setelah gua bisikin harganya. Jadi tertarik gua.
tertarik banget kan? Jujur, ini gue gak dilebihin, gak dikurangin, gak di-endorse, gak dibayar. Memang, ya gue suka lagi pengen tertarik ke camper van. Cuma ini jadi salah satu pilihan sih nanti. Jadi masuk checklist. Bahan pikiran ya? Iya. Nah, masuk checklist. Jadi galau gue nanti nih. Soalnya apalagi ada soft top-nya itu. Iya. Nah, jadi untuk soft top-nya, ini bukannya dari plat. Tapi dari fiber. Fiber ya, tapi dari yang tebal ya? Yang tebal. Gitu ya. Ada yang satu dua generasi mungkin di atasnya dia. Itu udah plat. Itu udah plat. Ya? Yang jadi tahunnya yang lebih muda kok. Oke, okay, I see. Nah, ini yang tahunnya lebih tua jadi vintage, heritage, ya kan? Dan tets-tets lainnya. Tets-tets lainnya. Jadi ini good looking banget, terus pemakaiannya juga enak, apalagi ini 4WD ya? 4WD, aduh. 4 speed, CC-nya 3300. Ya, oke lah di tengah-tengah ya. Jadi nggak terlalu boros juga, ya kan? Mungkin kalau boros, udah pasti boros ya. Artinya dibanding 4.800 sekian kan? Iya, karena dia CC-nya lebih rendah. Iya. Oke kok, mungkin kita akan review sedikit ya untuk tampilan. Boleh, siap. Ya kan? Oke. Lanjut kok. Untuk tampilan, mobil ini dilihat sih masih enak, enak atau sedap dipandang mata ya kok. Benar. Karena detail-detailnya pun nggak ada cacat, catnya juga ini termasuk catnya cat premium pasti kok Dion pakainya. Nah. Nggak mungkin yang ecek-ecek. Kurang lebih seperti itu kok. Nah jadi gini kok, kita lihat dari lampu-lampu. Ini kesan old school-nya. Iya, dapat. Dapat banget kan? Kalau gue keingetnya jadi keinget Katana, walaupun beda ini ya. Sebenarnya ini mirip-mirip ini kok, Daihatsu Rocky. Oh iya benar-benar. Iya kan? Benar-benar kayak Rocky. Mirip, tapi ini lebih bongsor aja badannya. Betul. Nah, kita lihat lampunya nih bulat. Nunjukin banget kalau kesan tuanya ya. Iya. Kelahiran tahun 80-an gitu. Iya. Terus buat nostalgia yang dulu mungkin enggak pernah bawa ya kan. Sekarang ada mobil ini, waduh kok ya jarang-jarang juga apalagi kondisi siap pakai. Kurang lebih begitu. Apriko lagi yang bilang. Iya, ya kan? gua enggak di briefing ya, memang iya, apa adanya. Ini apa adanya. Nah, grillnya ini juga masih dari plat kok. Oh iya, ini ori iya. Juga kok. Sorry, ini plastik keras begitu. ABS. Ini ori. ABS. Di sini ada logo Nissan-nya atau emblem Nissan-nya. Oh, ini ori ya? Iya. Terus apa ya? Kayaknya lubang-lubangnya ini banyak banget. Mungkin zaman dulu tuh buat apa ya? Ngedinginin suhu atau temperatur betul, mesin. Betul. Karena mungkin pada saat itu mungkin belum ada automatic fan dan lain sebagainya mungkin ya. Nah, lalu kita turun lagi nih ke bumper. Bicara bumper, ini bahannya dari plat besi kok. Mantep bos. Ya kan? Iya. Nah, ini masih enak banget gitu lengkungannya. Betul. Masih enak banget kelurusannya. Betul. Masih presisi semua sih. Masih presisi. Ya teman-teman. Jadi sebelum lebih jauh lagi, lebih baik kita buka sedikit tentang harga. Boleh. Ya kan? Penasaran banget sih. Nah. Tadi soalnya dikasih kisi-kisi doang. Jadi harganya Koko Dion buka di angka 115 juta. Serius? 115 juta. Kok gak expect, gue pikir di kayak di pasaran market kok. Gue pikir 165, 175. Jadi gini kok, Koko Dion tuh jual barang apa ya, intinya kalau Koko Dion masih anggap harganya masuk. Terus mungkin juga kita ngebantu orang juga. Kepuasan customer nah, ya. Orang pasti ya dapat referensi juga lah ya nah, feedbacknya. Wah nah, keren juga sih. Lalu kalau customer puas, kayaknya kita tuh sampai tidurnya nyenyak. Betul, hati jadi nyaman. Wow. Ya. Ya setuju, setuju. Karena gue juga melakukan hal yang sama. Nah. Mengadopsi hal yang sama. Iya, iya. Jadi ya. Gimana ya, kayaknya ikut-ikut seneng ya kok. Seneng lah gue, karena gue masuk checklist juga ini. Bisa jadi adu beat juga nanti. Boleh, boleh. Yuk kok, kita lihat samping ya kanan. Boleh, ya. Gas. Nah, kita lihat di samping kanan kok. Sabi. Coba dong kok, lu tolong kasih nilai kok. Biar gue gak mau review dari gue sendiri. Untuk kelas ini ya. Iya. Ya gue karena terbiasa di Apriko Garage jual beli mobil terjangkau di Indonesia dengan Sell the Truth konsepnya ya. Jujur aja nih, ini gue nilai ya apa adanya 8.5 dari 10. 8.5. Ya karena yang pertama jelas kondisinya siap pakai. Oke. Ya kan. Terus dari bodi, chassis, ya kan kaki-kaki semuanya oke. Okay. AC-nya pun dingin. Gue kadang bingung mobil gue aja yang kelas 90 aja harus PR AC dulu. Kalau ini tinggal pakai. Suara mesin kok? Suara mesin halus, gila. Serius, sumpah. Ini kering banget ya. Gue pikir bakal kretek-kretek atau minimal ada apanya injeksi atau lain sebagainya. Iya. Ternyata halus banget, guys. Gue juga gak nyangka gitu, setelah ini mobil tidur lama. Lu pun gak nyangka yang gak punya? Nyangka. Jujur gak nyangka. Setelah tidur lama, dihidupin, suaranya kayak gitu. Gue sampai lupa suara awalnya itu seperti apa. Oh, jujur. Berarti ya kembali lagi ke histori tadi. Lu dapetnya kebetulan dapat yang istimewa. Iya, jadi pada saat gue beli dulu, gue cuma berpikir
ah ini mobil tangan pertama, kondisi fisik seperti ini, pasti semuanya bagus. Oh lu gak ngecek mesin gitu? Gua gak ngecek, ini mobil datangnya di towing. Berarti hoki dulu juga itu. Nah, udah. Jadi sebenarnya sederhana aja ya. Kalau kita tulus. Betul, ya. Melakukan sesuatu ya? Nah, melakukan sesuatu, jadi mungkin hasilnya atau buahnya okay. Ya, nggak akan jauh berbeda dengan suasana setuju. Hati kita sepakat. Atau ketulusan kita. Sepakat. Nah, luar biasa. Mantap. Ya kan? Nah kok, lu tolong nilai kok, tampilan dari sebelah kanan atau kanan dan kiri kan pasti sama kok. Iya, tadi lu gua puterin sih. Iya, peleknya, apanya, tolong kok. Gua ambil ya. Iya. 8,5 itu paling minim. Tapi ya. Kalau gue boleh apresiasi lagi nih ya, sedikit aja, kayak ini kan mungkin nggak bawaannya, ini dari Daihatsu ya. Gila, dia detail banget. Ini dari Daihatsu apa, gue lupa. Daihatsu Ruger. Ah iya, Daihatsu Ruger ya. Iya, jadi memang kayaknya kelihatannya agak-agak nggak nyambung sedikit ya. Sedikit aja, sedikit. Tapi ini sebenarnya rare kok. Nah itu dia, ini kan masih asli. Iya, ini kalau gue jual ketengan, mungkin 4 juta laku sepasang. Waduh. Nah, ya gitu. Menurut gua nggak perlu diapa-apain lagi. Otomatis ya gua kembali lagi revisi nilai. Apa adanya 9 kok. Bagian kaki, roda-roda. Apalagi masih tebel begini, coy. Tapi bannya jujur, karetnya udah karet tua aja kok. Jadi buat teman-teman memang kalau ada yang minat dengan mobil ini, kita saranin ganti ban. Ya oke, okay. Tapi masih bisa dipakai lah. Kalau gua mah masih layak buat sementara lah. Iya layak, mungkin dari rumah ke Indomaret atau apa. Benar-benar. Ya kan? Benar-benar. Kalau buat terabas ya jangan. Mungkin harus diganti. Iya. Nah, untuk tampilan pelek gimana, Apriko? 8. Cocok dong antara mobil matching. Dengan ini. Matching. Karena dia merahnya mungkin agak basah nih, merah candy kali ya. Nah, agak masuk mungkin gitu ya. Mungkin gitu. Terus dengan ditawarin footstep, over fender. Manisnya gimana? Manis. Nah, jadi gini kok. Untuk urusan over fender, banyak teman-teman yang punya mobil ini karena bentukannya mirip dengan Rocky, mereka pakai over fendernya punya Rocky. Oh, gitu. Tapi ini beda kok. Ini over fendernya miliknya dia. Bawaannya lagi. Iya, jadi ori lagi. Nah, makanya dilihatnya gimana gitu. Gemes kan? Gemes. Kalau nggak ada ini mungkin gue bisa kasih nilai 6,5 kali kan? Nggak apa-apa. Ya. Itu kan kejujuran. Betul. Dari Apriko Gerets. Karena ya memang kan? Memang apa tingkat-tingkat presisi apa pretilan-pretilan itu juga penting ya kok ya? Penting banget. Apalagi kan kita udah piara mobil yang umurnya udah hampir 50 tahun ya, 40 gila, tahun gila. Lebih ini. Gila, 40 tahunan lah. 40 tahun kondisi begini. Ya? Nah. Gila. Iya kan? Jadi kalau kita buka harga sekian kayaknya murah banget. Asli. Yang ngomong bukan Koko Dion. Kalau menurut gua malah enggak dihargain nih barang. Ini aneh ini, kayak kelihatannya butuh uang ya lu ya Koko. Gua sih enggak butuh uang. Gua butuh orang-orang senang. Oh, gitu. Dengan belanja gitu. Di Koko Dion. Konsep tadi, prinsip awal ya. Nah, itu dia. Pantes follow lu meningkat cepat ya. Amin. Nah, kurang lebih mungkin seperti itu di bagian belakang. Di bagian belakangnya nih kok, kalau tadi kan Koko Dion tuh ngedenger banget Apriko selalu bilang camper van. Iya, karena lagi pengen. Nah, jadi menurut saya tuh, menurut gue nih, ini cocok banget. Kenapa? Dengan model pintu komando atau kupu-kupu gini. Iya kan? Betul. Nah, cus! Ini sedikit-sedikit modifikasi yang PNP aja, iya. Bisa naruh barang muat banyak banget. Nah, ini. Maksudnya begitu kok. Gitu. Jadi kan apa ya, untuk sebuah camper van ya, atau mobil-mobil touring adventure gitu, diperlukan lah tempat yang lapang. Nah, pintu yang lapang atau lebar gitu. Jadi ya, perawatannya nggak kan? Sulit kali kok ya, karena kan cuman nggak sulit, ini masih plat-plat begini. Iya benar, ya kan? benar. Kalaupun kita pergi touring atau apa kena tumpahan apa gitu, udah untuk dilap. Iya, atau kena lumpur, iya, gampang untuk ya langsung aja disabunin. Betul. Jadi seperti itu. Nah, untuk urusan bumper nih, sama kayak di depan, bahannya bahan pelat. Nah, ya kan presisi banget kan dilihat. Presisi. nggak cacat gitu. Mungkin bengkelnya juga bagus kali ya. Nah, footstep. Ya kan? Jadi untuk mempermudah kita kalau mau naik. Coba dong. Apalagi bawa anak kecil. Nah, berat saya hampir 100 kilo. Nah. Enak kan? Enak kok, asik kan. Nah, kita langsung aja ke kabin nih sekalian ya. Dengan dua kursi yang hadap-hadapan kayak gini. Asik kan? Asik. Gua jadi keinget waktu tahun 2000-an, waktu gua masih umur 6 tahun kok. Dulu kan masih ada katana, masih okay. Feel-nya masih dapet nah. Kok. Kan anjay gitu. Kalau keluar kota, ya kan? Ya kan?
ngobrol-ngobrol katana, ngomong-ngomong katana, gue ada beberapa temen yang pakai katana. Kapan-kapan kalau kita review, lu mesti ikut. Pasti dong. Nah, ya. Buat gue mau ngajak lu nostalgia juga. Siap. Sama katana. Siapa tau diangkut ya. Luar biasa. Ya kurang lebih kabinnya seperti ini ya kok. Masih ada apa namanya busa nih. Jadi supaya kepala lu kalau misalnya ini. Oh ini buat aman nih, safety juga ya. Nah, jadi kepala lu kalau misalnya kena gajulukan atau lobang atau apa, mentok nggak langsung kena si fibernya. Berarti ini dimensinya lebih besar dari katana long ya? Oh iya. Jauh ya? Iya, dan lebih besar dari ini. Banget guys. Dan lebih besar dari Tough GT. Dari Tough GT ya? Iya. Gitu. Asik kan? Asik. AC-nya pun juga dingin ya, yang belakang ngap-ngap kok. Biasa kan mobil-mobil segini AC-nya masih bermasalah toh. Iya. Nah, kayaknya sebelah sini dulu kok. Boleh. Klek. Wih, masih antep banget ya. Masih antep banget. Nah ini soft-softnya juga bahannya tebel loh, ini kelihatan nih dari suaranya nih. Solid banget, list-listnya juga, kelihatannya masih ori ya. Iya, dan kalau aprikol lihat juga lampunya masih kuning dan ini ori. Oh benar. Gitu. Ini yang susah nih, kadang dapetnya yang sudah. Kalau dapet copotan susah nih, apalagi mobil-mobil iya. Kayak gini. Jadi kayaknya untuk kondisi mobil ini cukup lumayan lah. Ya, kita ajak mereka ngelihat dalamnya kok. Dashboard, check it out langsung aja. Lain. Langsung aja. Wah, kalau interiornya sih cukup mulus banget ya, gue kasih angka 9 ya karena memang benar-benar sesuai dengan pandangan kalian, gak dikurangin, gak dilebihin ya dari fabrikasinya nih. Ini joknya kulit ya kok ya? Mungkin MBTEC kali ya. MBTEC ya? Iya. Nah ini afdol banget sih, sama warnanya tuh match banget. Jadi dia coklat-coklat keren gitu, coklat muda, ketemunya merah. Jadi kesan klasiknya tuh lebih dapet kok. Hardtopnya gading. Oh iya kan? Ya benar. Iya kan? Putih gading ya, gini kan? Kayak zaman-zaman dulu ya. Nah. Cuman kalau dulu kan merah candy gini belum jarang lah ya. Iya. Nah sekarang kesannya futuristik banget lah pokoknya. Nah. Terus panelnya kita coba deh. Tuh, masih nyaman, coy. Ini masih power angle. Iya loh. Masih mungkin, berfungsi semua. Ya jadi mohon dimaklumi ya kalau agak-agak seret sedikit. Iya wajar kan, tadi gue bilang. Ya. Nah tuh stiker-stiker di dashboard aja masih ada. Oh iya. Coba iya. Lu buka lagi kan. Ada stikernya. Yang tadi gue bilang juga tuh aslinya waktu gue masuk kok nyes banget. Nah, pokoknya lebih nyes daripada mobil gue. Dan suasana jeepnya ya kok ya. Iya itu yang paling penting sih kok. Iya. Karena memang kita cari feel ya kalau mobil ya. Langsung aja lah guys, kita gua sendiri nih ya. Punten ya kok ya. Silakan Apriko. Ini yang gua feel-nya dapat di era gua masa kecil ini ininya guys. Waktu kecil kalau pakai kijang gitu yang kelas-kelas seperti ini, ada ininya, katana kan juga ada ya kok. Ada. Ya? Cuman dia plastik besi, pasti. Nah, ini gokilnya besi nih. Keren nih, makanya vintage gua kan. Seneng gua pakai ini, seneng ya. Masa kecil kan suka main-main tuh kok ya kan. Iya. Apalagi setirnya pun juga ya walaupun ini Jeep ya kok masuknya ya. Jeep jadi, bener. Tapi berasa SUV MPV zaman dulu itu kayak kijang gitu. Nah. Jadi kayak perpaduannya pas banget kok. Jadi beli satu mobil, feel-nya dapat pokoknya di mobil-mobil tahun segitu. Jadi kalau kata permen nano-nano. Ah, manis asam asin. Rame rasanya. Nah kok gue punten boleh coba test drive lagi? Justru satu kehormatan buat Pak Kodion kalau Apriko mau cobain mobil siap, tua ini. Siap. Ya kok, silakan. Langsung aja ya. Nah, langsung aja. Mesinnya juga masih galak. Begitu starter ces, kering banget. Gimana kok? Ya yang tadi gue bilang gitu. Jadi mesinnya masih galak. Terus yang gokilnya sih halus kok. Nah, padahal 3300 cc tapi halus suaranya.
gitu. Terus juga langsamnya juga idealnya tepat gitu loh. Tapi mungkin gini ya, menurut gue sih tetap masih ada yang masih belum terlalu sempurna. Pasti. Namanya baru bangun tidur. Betul. Iya kan? Namanya baru bangun tidur. Masih jadi kumpul pasti nyawa dulu. Kurang lebih gitulah, kayak kita aja baru bangun tidur kayak gimana, benar, kan? Benar. Tapi kalau dari apalagi gue juga bingung. Gue sering bangun mobil ya. Eropa, JDM tuh dari nol, bener-bener dari nol. Tapi kalau gue udah dapat gini ya mau apa, mau diapain lagi gitu loh. Masih juga dingin. Paling aksesoris modern ya. Iya. Cuman sayang juga orang dalamnya juga ori semua. Iya. Jadi ya kan kesan vintage-nya harus kita jaga. Betul. Supaya jaga harga juga ya. Gitu. Cuma murah banget sih ini kalau 115. Murah ya. Lu buka 115 sih gokil. Gue pikir ini 160 ke atas lah. 175 gue pikir. Oke. Okay. Jadi penilaian mobilnya oke ya menurut Rico ya. Oke. Okay. 8,5 sampai 9. Ah, luar biasa. Jadi, oke. Rico, siap. Thank you banget lu udah mau hadir di channel gue. Dengan senang hati kok. Ya kan, lu udah mau cobain mobil gue. Siap. Apapun ya kan yang berkaitan sama kejujuran gue harus datang. Aduh. Terima kasih. Buat teman-teman, pokoknya terima kasih banget lah udah mau ngikutin channel Koko Dion, dan juga jangan lupa mampir ke Avico Garage atau Dream Autos, guys. Atau IG gue sendiri, Aprico Limena. Jual beli mobil unit terpercaya dan paling terjangkau di Indonesia. Jadi ini dia ya, gambar siap Instagramnya. Thank you udah dipromosiin. Ah, sip, thank you ya, teman-teman. Kembali lagi, follow terus, ikutin terus. Jangan sampai ketinggalan kesabet orang mobilnya ya. Thank you. Kodion. Sip, God bless you.